Twitter. Yang udah jadi. Nah, ibu diterangin juga. Sekarang yang penting ini adalah di sini. Ini larutan A ya, sekarang ini yang A, kemudian yang B. Penggunaannya harus seimbang. Ini sebutan larutan stok. Nah, kenapa? Karena di sini sudah ada unsur CA-nya. Di sini ada unsur fosfornya. Sehingga kalau dalam kepekatan tertentu, fosfornya bakal diikat oleh si kalsium. Sehingga tidak bisa oleh tanaman. Nah, makanya ini boleh bergabung itu ketika pengencerannya lebih besar. Nah, perbandingannya dari satu tutup A, B ini untuk bisa 2 liter air. Biasanya berapa liter di kotak itu? 4. Kalau ini 2 liter aja. 2 liter 2 totok ya. 2. Jadi ya, beda. Ini dia. Mas 4 liter 1-1 ya. 2-2. Oh, 2-2. Kalau beli lagi yang satu-satu. 2 yang merah, 2 yang itu. Bikin sendiri ada yang masih bentuknya granul. Ibu-ibu semuanya ini udah kita cairkan biar ibu-ibu gak lipat untuk mengolahnya. Nah, nanti biasanya habis? Bentuknya granul, ibu-ibu nanti bisa sudah ada kemasannya per 500 mili. Nah, nanti ibu-ibu, ini 500 mili. Berapa harganya satu, Mas? Itu biasanya untuk granul itu 20 ribuan, Bu. Nah, ini bisa digunakan puluhan tahun ibu-ibu semuanya selama tidak kita gunakan. Expirednya 22 tahun. Sudah matahari kayak gitu. Mama ditutup, jadi arahnya tempat gelap. Tempat gelap. Oh, saya kalau di pekarangan. Ada tutup plastik transparan gitu. Kalau di transparan ataupun di kena kayak gini, dia nanti lama-lama bakal mengkristal. Mengkristal dicairkan aja enggak bisa tuh. Enggak bisa, dia udah. Dia enggak kembali lagi ke KTN. Akhirnya 22. Jadi itu 24. Udah cairkan. Tinggal campurkan lagi dengan air biasa. Yang granul diencerkannya berapa? Diencerkannya tergantung kemasannya, Bu. Oh, nanti ada aturannya ya. Ada juga yang 1 liter, ada 5 liter. Oh, ada aturannya. 1000 liter. Gitu. Nah, ini misalkan Ibu praktek langsung di rumahnya. Nanti kalau ada yang berhasil, silakan aja di-share foto-fotonya. Ya, sekarang itu masukin berapa banyak nih sekarang nih? Kan 4 kali lebih pembenihannya, Bu. Iya. 2 liter. Semuanya nanti diisi ya. Ya, pas ke rumahnya diisi ada ya nama-nama kerjaan lah. Nama kerjaan. Kurang kerjaan memang ini ibu. Ah, jadi kangkung sama selada ini enggak jauh terlalu beda lah. Jadi bisa beragam. Dia bisa tumbuh hebat tuh. Dia tidak terlantar sudah hebat. Ini mah bisa happy aja. Udah traveling terlantar. 15 hari. Iya, 15 hari udah. Ajarin anak-anak. Satu berapa ya? Selada berapa? Biar anak-anak aja yang jaga. 45 hari. Sebenarnya 30 hari juga bisa dimakan. 30 sampai 45 hari. Mas, pertemuan berikutnya bagaimana kampung? Mas, hidroponik itu pernah kena penyakit nggak? Ada pertanyaan kemarin tuh, ada, Pak Anas bilang apa? Nah, ketika penyakit itu sebenarnya udah kotor, itu biasanya ada cendawan. Iyalah, penyakit cendawan. Ahli cendawan soalnya. Ya, biasanya pitium yang paling banyak, Bu. Kalau kena inseknya gitu, kalau digigitin belalang gitu. Terus kalau penyakit itu selesai, diapakan? Harus ditutup. Kalau sebenarnya
apa kalau di kota ini masih jarang sih, udah jarang nanti ya. Air aja kalau gitu. Nah, iya, kalau misalkan di kebun-kebun besar itu kan ada namanya penghalang serangga. Nyamuk katanya enggak. Nyamuk DBD enggak? Enggak, Bu. Oh, enggak. Tapi saya suka saya goyang-goyangin juga. Setiap pagi saya goyang-goyang. Katanya suruh goyang-goyang. Oh, kemarin tuh di sana. Kalau goyang-goyang supaya ada oksigen. Supaya ada oksigen tapi tumbuh kasih air atau saya Mas ya. Kasih air atau di bawahnya Mas ya. Kalau tamu bisa Bu nanti tinggal taruh jendawannya dibuang aja ya. Karena kantor dan pagi jendawa. Ini kan diisi air 4 liter campuran ini. Itu nggak perlu di. Nah itu untuk berapa kan? Tidak perlu di. Nah tadi ada sebenarnya resah itu Bu. Bagusnya itu meningkat virusnya banyak. Pokoknya tadi maksimalnya itu di angka 1200 ppm. Tidak habis airnya. Itu pasti seisi lagi.